Awas, ini ciri suami masih mencintai selingkuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Kak Rizal bisa jumpa lagi dengan seluruh semuanya. Saya doakan selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang seluas-luasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini saya ingin mengangkat tema ya tentang suami yang masih mencintai selingkuhannya. Ya, jadi untuk para bunda bisa dicek fakta-fakta berikut ini. Ya. Ya mungkin ada beberapa alasan juga kenapa suami itu masih mencintai selingkuhannya. Nah, jadi untuk bunda tetap untuk introspeksi diri, introspeksi kembali apakah yang kurang terhadap hubungan Anda dengan suami. Ya mungkin ini tidak menyalahkan bunda, nah, tapi ini sebagai introspeksi diri masing-masing. Jadi ada beberapa fakta yang bisa Anda cek kenapa suami itu masih mencintai selingkuhannya, ya, mempertahankan hubungannya. Nah, ciri yang pertama adalah suami itu masih menggelapkan hubungannya dengan selingkuhannya. Dia masih komunikasi, dia masih sering ketemu dengan waktu yang cukup lama. Nah, ini kenapa dia mempertahankan hubungan dia dengan suaminya, ya. Dia masih mungkin masih menutup-nutupi handphonenya, tidak terbuka. Ya. Yang kedua adalah mungkin suami Anda sekarang itu masih ada rasa, ya, masih mencintai selingkuhannya. Mungkin ada beberapa faktor yang tidak bisa dijelaskan secara verbal, tetapi mungkin ada rasa yang mungkin dia merasa nyaman terhadap selingkuhannya. Nah, kenapa kok bisa begitu kan? Nah, ini ada fakta-faktanya. Yang pertama mungkin suami Anda merasa dihargai, ya, merasa dihargai, merasa diperhatikan dengan selingkuhannya. Yang kedua mungkin hubungan rumah tangga Anda itu asmaranya lemah, ya. Asmara lemah itu ibaratnya tidak ada perhatian, kasih sayang, inisiatif dan lain sebagainya. Yang ketiga mungkin selingkuhannya itu lebih mempersuami suami Anda. Maksud saya itu adalah selingkuhannya lebih mendominasi sebagai istri daripada selingkuhannya. Ini bisa segala hal. Entah itu dalam perhatiannya, cara, nada bicaranya dan lain sebagainya. Ya. Jadi suami itu makin senang ketika egonya itu dikasih makan oleh selingkuhannya ini ketimbang istrinya sendiri. Mungkin kalau sebagai istri itu sudah tahu seluk-beluknya dan dia bersikap seenaknya. Ketimbang dengan selingkuhannya, suami itu merasa dihargai. Jadi untuk bunda introspeksi diri, apakah Anda itu kurang memperhatikan suami Anda, kurang menghargai suami Anda atau tidak, itu bisa diintrospeksi diri. Nah, untuk Anda yang ingin berkonsultasi dengan saya Kang Rizal, Anda bisa cek nomor yang ada di video ini. Anda bisa konsultasikan masalah rumah tangga Anda. Terima kasih. Saya Kang Rizal dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.